tiba-tiba dia datang. Datang. Berapa dari orang bisa? Berapa orang? Pertama itu sendiri di. Tiba-tiba ada temannya memungut. Kalau sanggup jeki ada wanted 3 juta itu satu kali di operasi. Bagaimana saya bisa sanggup? Ini saya tempat tidur nah belum tentu sanggup. Gimana kamu jalan saya tahu semua Maka kami langsung memerintahkan anggota untuk memeriksa tempat-tempat yang ada di rumah tersebut. Ada 11 ini. Kakaknya juga. Siapa ya, nak? Kebo, buka aja dulu, nak. Itu ada pernah menggeber-geber, marahnya itu ke teman kok. Iya, kita ini kan minta baik-baik. Biar begini yang malu, Cina. Kita itu mau bantu, Cina. Ini memang anak baik, kita kan. Iya, kita itu juga dari Yami, juga keluarga. Siapa? Itu, kakak. Siapa namanya? Yang pertama itu. Oh, iya. Makasih ya. Iya, biasa kita, Pak, itu. Di situ kita bisa tenang, mengaji. Makasih, Bu, ya. Saya turun dulu, ya, Bu, ya. Satu persatu kamar kami geledah, namun tersangka yang kami curigai tidak ada di tempat. Terakhir kapan sih datang Rusmi? Kemarin itu Pak. Nggak jago bohong karena saya sudah bicara sama anak itu. Kemarin. Belum bicara. Hah? Kemarin. Terus sebentar Ji. Pergi lagi karena dia mau mana tuh kerjanya dia urus yang pekerjaan. Ini kan? Kenapa kita sebenarnya Pak? Ya, mungkin itu dari polisi datang. Tidak, Pak. Mau kita tahu masalahnya bagaimana. Kalau Bapak terbuka, saya juga bisa. Nah, kita saya sudah kasih tanya. Dia punya masalah sama hukum. Jadi, begini, Bu. Masalahnya itu apa, Pak? Itu, kalau saya mau tahu dembatan, bisa-bisa sini sebuah. Kami di tempat dembatan. Kalau dembatan, kita tidak aneh. Masalahnya kita mau tahu. Iya, Bu. Saya tetap hadir tanpa apapun masalahnya. Walaupun kita bagaimana kita seorang sebagai orang tuanya, itu pertama, kedua tidak mungkin kita tidak tahu. Tapi memang itu nih Pak, cocok kita cari. Betul Bu. Apa masalahnya? Berkelahi sih, kalau semua jelasan di sini jangan sampai kita ini. Rasa kita ini orang tuanya tidak tahu. Berkelahi. Loncat ke TKP. Siap. 86. 86. Berkelahi sih, berkelahi. Kalau semua jelasan di sini jangan sampai kita ini. Rasa kita ini orang tuanya tidak tahu. Berkelahi. Terus itu yang melawannya bagaimana, Pak? Tidak Ji, ya ada Ji. Makanya mau diselesaikan, makanya dari tadi. Berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap ibu daripada dia menyatakan bahwa anaknya memang jarang pulang ke rumah. Keluarganya kami bujuk-bujuk, kami TK36 juga untuk segera menyerahkan diri, jangan sampai nanti terbdpo-nya malah muncul masalah baru. Jadi dari pihak keluarganya udah komit sama saya tadi, dia sanggup menyerahkan dalam waktu secepat mungkin. Tapi saya tunggu sampai jam 10 tadi, belum ada informasi sama sekali dan keluarganya masih mencari keberadaannya si tadi. Tim Jatandras Polrestabes Makassar bersama dengan Polsek Tamalate menyebar anggota untuk melakukan pencarian terhadap tersangka utama yang berinisial F tersebut. Selang beberapa waktu, salah satu anggota kami melaporkan bahwa salah satu daripada kelima tersangka yang mana bernama si telah diamankan. Sekarang begini, yang bisa bantu dirimu adalah dirimu sendiri. Jangan kau berbelit-belit untuk menunjukkan rumahnya si siapa tadi? Sama?
Jadi yang kita dapat pertama rumahnya, baru rumahnya yang tadi. Selain dia biasa di, kalau bukan di rumahnya ini, dia di mana? Di Jarji dia keluar. Jarji. Kalau di rumahnya juga. Dan dia tahu bilang kau diambil ini kasus ini ya. Si adalah salah satu yang mana langsung menyiram daripada si korban. Setelah kami interogasi laki-laki, jadi kami mendapat beberapa nama yang mana menjadi rekan untuk melakukan 351. Kami pun segera menyusuri alamat yang diinfokan tersangka berinisial A. Tidak terduga pada saat kami perjalanan di jalanan di Tondro, kebetulan si berada di pinggir jalan tersebut. Si adalah orang yang kami curigai menyiram daripada si korban, dan si ikut serta dalam pemukulan. Itu rencana berikutnya, kita akan mencari rekan yang lain karena ada sebanyak 5 orang berteman yang melakukan penganiayaan. Setelah diamankan 2 orang tersangka tersebut, jadi menunjuk lagi salah satu rekannya yang mana bernama. Jadi kami tim langsung ke rumah daripada. Setelah kami geledah, laki-laki tidak ada di tempat. Akhirnya kami melakukan interogasi kembali kepada tersangka, namun menunjuk lagi rekannya yang lain, yaitu bernama. Akhirnya kami mencoba mendatangi rumahnya. Kami mencoba untuk melakukan pendekatan kepada orang tuanya untuk menunjukkan si laki-laki. Itu enggak ada yang namanya sini, enggak ada nama anak. Enggak ada. Ada tidak? Ada. Nah, itu. Mana? Ada di mana? Mana dia, Bu? Ya tolong, Bu. Iya, Bu. Iya, sampai ke sini. Mana? Yang namanya. Kami dari tim tetap menyebar anggota. Oh berarti itu sih lari tadi kan cek atas.
Bentar, Mas. Setelah kami melakukan penggeledahan, salah satu anggota menemukan laki-laki berada di kamar. Maka diambil bedinya dulu. Ya, ya, ya. 351 pemberatan. Kasus pemberatan yang penyerangan air keras apa air mendidih. Coba ke sana dulu. Iya. Nanti dulu kan di kantor, Pak. Itu ya, teman-temannya kan sudah diambil semua. Ambil semua. Nanti mau dudukkan dulu masalah. Ambil aja dulu. Dari kepolisian. Akhirnya kami amankan si laki-laki dan kemudian memberikan pengertian kepada orang tuanya. Apa tadi itu? Ada masalah, mungkin kita baca di berita media online yang penyiraman air mendidih korbannya lagi kritis. Luncur ke TKP, siap, 86. Ada masalah, mungkin kita baca di berita media online yang penyiraman air mendidih korbannya lagi kritis. Ya, nanti kita coba nanti kita ini gede. Ayo, ayo, Bu. Assalamualaikum. Jadi kita sudah tertangkap tiga yang diduga melakukan pemerasan terhadap korban yang disinalisi. Sisanya jadi kita masuk kembangan ke Detata. Detata tiga yang. Jadi kita duga F ini adalah pelaku utama daripada kejadian tersebut. So, lebih kau terus terang aja deh. Daripada kau beli-beli malah selesai itu. Supaya cepat aman kan masalahnya. Pada saat waktu itu kau di mana? Saya di luar dulu. Di luar? Iya. Tapi kau barengan datang sama ini iya. Sama si ini? Iya, barengan tidak. Ah, barengan kau datang. Iya. Nah, terus? Saya tidak lihat masuk, dia cari anu. Sama? Sama. Tapi itu yang korban. Iya, iya. Terus? Saya tahu namanya, Pak Tok. Iya. Jadi saya tidak lihat cari baku hantam dalam dapur. Baku hantam? Iya. Maksudnya baku hantam bagaimana? Berantam atau baku pukul atau bagaimana? Dipukul. Siapa yang pukul? Terus waktu terjadi pemukulan terhadap si korban ini, apakah dia minta bantu atau bagaimana? Tidak minta bantu. Tidak minta bantu, tapi otomatis dia sih masuk. Iya, saya masuk. Iya. Yang dulu masuk ke siapa? Kamu atau ini? Si anu, Aso. Dulu, baru terus saya. Berarti kau yang ketiga? Iya. Terus posisi? Di luar dia, Pak. Terus? Nanti dia di luar baru ini. Melakukan pemukulan? Iya. Terhadap korban? Iya. Waktu kau pisahkan si korban sama si... Kau tarik keluar. Siapa yang kau tarik? Itu si korban. Terus karena... posisi korban pada saat waktu kau tarik, apa sudah tersiram air panas atau bagaimana? Sudah. Sudah? Karena dapur. Dia siram siapa? Karena... Nah, siram, Pak. Yang... Terus? Jadi... Karena itu mengamuk dalam dia, si korban. Sementara masak mie. Saya lihat, toh, dia mengamuk dalam waktu itu. Posisi dia di mana pada saat waktu kau masuk? Di luar, Pak. Nah, di luar? Iya. Betul, yakin kau di luar? Iya. Karena ini Ahmad sudah bicara juga tadi. Iya. Jadi? Kalau menurut saya, penglihatan saya, Pak, ya di luar. Di luar? Iya. Menurut keterangan tersangka ini, tersangka utama... datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh kedua tersangka lainnya. Tersangka ini juga merupakan saksi karena melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut. Yang kau lihat pada saat waktu pengeroyokan si korban ini, yang memukul berapa orang? Jujur? Cuma dua. Sama. Berarti kau bohong. Dia juga ikut memukul. Iya. Berarti kau tidak lihat. Di luar dia, Pak. Memukul. Iya, makanya saya tanya. Oh iya, tiga orang memukul semua. Terus? Iya. Kan ini kau bilang tiga. Yang satu siapa lagi? Posisi di mana pada saat waktu pengeroyokan? Saya lihat, Pak. Tapi kau lihat Juni memukul? Ya. Kau? Kau lihat? Tidak. Tidak memukul. Berarti kau jadi bertiga yang memukul? Yang keroyok si korban ini? Kami pun menuju ke tempat terjadinya penganiayaan tersebut, yaitu di kos-kosan, rekan wanita daripada korban juga. Apa masalahmu sebenarnya ini? Bercerita dulu. Dia anu, dicerita jelek sama ini. Apa dia cerita? Katanya dia ambil uang. Kenapa? Betul. Omnya
Uangnya anak-anak. Uang apa? Iya, uang maksudnya uang dari mana? Uang hasil apa? Apakah hasil kerja kah atau hasil apakah? Jangan berhutut-hutut ya. Iya. Apa? Hasil apa? Hasilnya Pak. Iya, hasil apa? Maksudnya itu apa? Oh, ada yang kau tutupi kau, anu Diana. Masuk kok. Berdasarkan jawabannya, tersangka ini belum mau membuka keterangan yang sebenarnya. Pada saat kami melakukan interogasi, motif apa di balik penganiayaan ini? Setelah sampai di tempat kos, kami temukan beberapa orang yang mana merupakan penghuni kos tersebut. Siapa namamu? Terus yang ada di kamar waktu itu sama siapa saja? Nggak kutak juga siapa, karena masa kalau kondisi itu pun nggak lihat itu sudah orang banyak di dalam, di kamar situ. Terus saat itu? Kalau nggak salah di kalau saya kasih lihat orangnya, kau tahu? Masih ingat orangnya muka-muka aja? Kan baru mulai satu minggu ini. Kemudian kami tim meminta keterangan kepada penghuni kos dan melihat TKP tersebut. Jadi ini TKP. Kejadiannya di mana pada saat itu? Saya kan di luar, Pak, duduk di luar rumah, duduk di sini. Jadi dia masuk tiba-tiba. Maksudnya begini, apa yang kita dengar dia cerita si siapa yang kita bilang tadi yang datang di sini? Si nah, Rusli, apa yang dibicara sama kita? Cuma dia bilang, mana sih? Kan saya juga tidak tahu bilang mau bermasalah, Pak. Saya bilang, tidak tahu, ada mungkin di dalam kamar, Mas Ami. Kamar mana maksudnya? Yang di sini. Itu dalam situ? Iya, di Mas Ami. Tiba-tiba dia masuk, saya juga tidak tahu bilang mau ini, Pak. Kira-kira, iya. Kan dia, biasanya kan satu piring, dia makan besar. Tiba-tiba masuk, keributan di dalam. Tapi saya juga tidak goyang-goyang dulu. Maksudnya di dalam itu, di dalam mana maksudnya? Jadi yang ada di kos itu, yang mana bernama Ani merupakan saksi daripada kejadian. Ani merupakan teman baik korban maupun si tersangka. Kena siraman air ya, kena siraman air pada saat itu. Posisi kompor pada saat waktu kejadian begini. Iya begini Pak, begini. Kompor. Tapi saya tidak lihat di dalam sini kejadian bagaimana karena saya di luar. Kita di luar mana di? Di sini Pak, di luar. Luar pintu maksudnya. Iya, di luar. Yang masuk ke sini siapa itu? Masuk. Siapa lagi? Banyak orang. Enggak begini maksudnya, iya banyak orang itu. Kalau saya kasih lihat mukanya kita masih ingat. Yang masuk-masuk ke pas kejadian pada saat itu di sini. Kita masih ingat. Iya, ingat. Masih ingat. Tahu. Iya. Berapa orang kira-kira di dalam sini? Ya kurang tahu juga berapa orang, karena banyak. Di antara teman itu ada kita kenal nggak? Ya kalau mungkin kalau saya lihat orangnya. Sudah kenal. Karena saya juga tidak bergoyang di luar. Tapi satu saya pertanyaan saya, Bu. Di mana yang dipakai tempat untuk masak? Masak minyak itu? Ini, Pak. Di mana? Ini? Iya. Yang ini? Yang dibawa ini. Jadikan berapa bukti ya? Ini si ini ada temannya satu laki-laki. Katanya kita punya adik atau keluarga. Yang laki-laki mana? Yang pada saat ada itu kejadian dia itu. Ada di sini, Pak? Ada. Setelah kami interogasi perempuan Ani, kami mendapat nama saksi lain, yaitu. Jadi waktu datang si ke sini langsung masuk ke sini, kita masih posisi di mana waktu kejadian? Masih di sini. Berdua sama-sama. Sama Apollo. Sama korban. Nah, Apollo kita sama lagi. Si waktu datang sini sampai dulu sama Apollo. Sama Apollo. Terus posisinya di mana? Tiga, nah, di sini, di sini. Ada sini juga. Jadi ibaratkan kalau di sini posisi setelah masuk korban ini lagi bikin posisi lagi bikin anu mie. Iya, posisi air panas pada saat sebelum itu di mana? Di sini. Di sini. Ya. Lagi menyala kompor atau bagaimana? Menyala udah mulai dia udah masuk mie di atas. Setelah si masuk, apakah sudah memukul atau bagaimana? Ya. Berdiri dulu sebentar. Berdiri di posisi ini. Kemudian apa? Panggil dulu pelata. Pelo. Begini. Duduk pelata. Dan pasti pelo mau kamu. Dan saya nak pukul. Oh, sudah pukul. Jadi kita posisi masih di sini. Masih di sini. Apa dia bilang pada saat itu sebelum dia pukul? Apa dia bilang? Ada kata-katanya. Kita ada kata-katanya apa?
kalau nggak salah itu hari bicara apa? Nah, sempat ke dulu tanya di mana bisa. Akhirnya kami meminta keterangan terpisah untuk dicocokkan dengan kejadian tersebut. Tapi apa jawaban dari para korban? Masih duduk di atas pas dia bangun begini. Dia pukul. Yang pukul, dia pukul. Terus setelah dia pukul, apakah itu korban jatuh atau bagaimana? Belum jatuh itu. Belum jatuh. Jadi selesai dipukul, bagaimana lagi? Karena waktu video toh, saya tahan dulu ini korban toh, tahan begini mau tarik keluar toh, tapi datangi teman-temannya dan temannya ini video. Berapa orang yang masuk? 5 orang yang masuk. Bersamaan masuk atau satu-satu yang masuk? Langsung masuk bersamaan. Bersamaan baru? Baru na pukul toh, pasti masuk semua itu. Dedang bawa polo di sini. Berdasarkan hasil interogasi kami kepada saksi, jadi adapun tersangka utama atau pelaku utama daripada kasus 351 ini adalah si yang dicari keberadaannya. Kemudian si adalah pelaku yang mana menyiram air panas, dan yang 3 orang lagi adalah pelaku yang memukuli korban. Penyelidikan ini tetap berlanjut, hanya tinggal menunggu waktu sampai masalah ini terselesaikan.